Baiklah, ketemu lagi dengan saya, Stanley Sutrisno, di Stanley Sutrisno Channel. Kali ini di Inspirasi Bisnis ya. Oke, jadi begini, saya mau berbicara atau berbagi pengalaman tentang bisnis online yang digeluti oleh istri saya ini kebetulan. Dari orang yang dulunya tidak ngerti bisnis sama sekali, tidak paham tentang bisnis itu apa, tidak ngerti jualan itu apa, gimana. Maksudnya nggak ngerti jualan ya, kalau belum, karena belum pernah pengalaman sama sekali bisnis, sama sekali nggak punya pengalaman di jualan dan sebagainya. Nah, tapi sekarang punya bisnis yang omsetnya itu per bulannya bisa puluhan, bahkan lebih dari 100 juta karena bisnis online. Nah, ceritanya gimana? Kemudian apa yang bisa kita petik dari pengalaman ini? Mungkin nanti Anda bisa mengambil manfaat dari pengalaman yang kebetulan, orang yang kebetulan istri saya itu sendiri. Oke. Jadi ceritanya itu mungkin bisa dibilang sebagai kebetulan atau keberuntungan, atau bisa dibilang blessing in disguise, seperti itu. Semula ini bermula pada tahun 2018 ketika istriku coba-coba untuk jualan online, karena istriku itu hobinya belanja online. Nah, dia coba-coba kalau daripada beli terus, nah gimana kalau sekali-kali jualan online, kan ceritanya gitu. Nah, maka dicobalah jualan online dengan modal Rp200.000, dapat satu kodi, dijual, dia buka, dia belajar caranya gimana jualan online. Itu akhirnya dia buka di Shopee. Nah, kalau saya di sini bilang Shopee, saya bukan ingin promosi, tapi hanya menceritakan aja, karena memang kebetulan istriku itu jualan onlinenya di Shopee. Nah, dia mendaftar, cari tahu gimana caranya membuka akun di Shopee, seperti itu. Akhirnya bisa dan punya akun diberi nama Livia Martha Shop. Itu. Nah, dia milih jualannya hijab, seperti itu. Nah, pada awalnya seminggu nggak laku, seminggu lagi laku satu piece, seminggu lagi laku dua piece, atau ada dua order, seperti terus bergulir. Lama-lama-lama makin banyak, setiap minggu selalu ada pesanan, setiap minggu ada pesanan kayak gitu. Nah, kebetulan di bulan Juni 2018 itu asisten rumah tangga atau pembantu saya tuh keluar, mengundurkan diri, nggak bisa lagi ikut di rumah kami. Nah, akhirnya mau nggak mau, karena cari pembantu susah, akhirnya istri saya keluar dari kerjaan gitu. Kemudian fokus, setelah keluar di kerjaan itu akhirnya fokus di jualan online itu. Nah, setelah beberapa bulan, kurang lebih 3 bulan itu, nah kebetulan kok bisnisnya online itu makin rame. Nah, maka uang pesangonnya itu dibelikan, ditambahkan di modal untuk bisnis onlinenya itu dibelikan, ditambah barang dengan itu, beli untuk beli apa, lemari etalase itu juga, kayak gitu. Akhirnya punya satu etalase. Nah, lama-lama di bulan November 2018 itu penjualannya melejit sekali. Entah sebuah keberuntungan atau apa, itu penjualannya melejit banyak. Kemudian di 2019 makin melejit lagi, dan omsetnya itu satu bulan bisa sampai puluhan juta, bahkan bisa lebih dari 100 juta. Nah, itu. Dari yang dulunya itu nggak ngerti bisnis, nggak ngerti jualan, sekarang punya omset
penjualan online yang cukup besar. Akhirnya bisa dijaga lah untuk penghasilan itu. Kemudian kuncinya apa sih? Kunci suksesnya apa ya? Kok sekarang kemudian bisa jadi penghasilan yang dijaga kayak semacam itu, kuncinya apa? Menurut saya kuncinya adalah ketekunan. Jadi istri saya itu waktu itu bilang, saya itu nggak ngerti jualan, nggak ngerti bisnis, ngerti saya itu hanya administrasi, karena kebetulan memang pegawai administrasi ya, karyawan bagian administrasi di sebuah perusahaan di sini, di Kabupaten Semarang sini. Nah, hobinya dalam tanda kutip itu ya administrasi, keahliannya ya administrasi. Nah, saya melihat justru disitulah ketika jualan online itu orang hobi administrasi, pinter administrasi itu kuncinya di situ. Kunci suksesnya di situ. Karena apa? Misalnya ya, dia mau harus upload. Dia kan kalau udah kulakukan barang itu kan dia upload data-datanya, upload di aplikasinya Shopee kayak gitu. Itu hampir tiap hari, bahkan sampai jam 8 jam 9 malam itu dia nggak merasa apa, nggak merasa bosan, nggak merasa capek kalau sudah pegang laptop, upload data ya, motreti produk-produk disusun sedemikian rupa, di foto kemudian di upload, itu hobi sekali dia, dan itu tiap hari dia lakukan dengan senang hati itu. Kemudian justru yang dulu dia bilang sebagai kelemahannya, nah itu justru sekarang kekuatannya memang malah di situ, menurut saya seperti itu. Jadi kalau bisnis online, nah, upload data itu salah satu fungsi suksesnya. Kemudian gambarnya juga harus bagus. Jadi di sini dia punya ide untuk produknya itu ditata, dikasih hiasan apa, kemudian difoto, diupload, kayak gitu, sehingga tampilannya jadi menarik. Dia juga mau belajar kalau live, siaran live itu seperti apa. Nah, itu dia juga mau belajar untuk itu. Nah, itu kunci kedua adalah mau belajar. Mau belajar untuk memperbaiki kontennya untuk menarik lebih banyak orang. Nah, itu caranya gimana? Dia mau belajar di situ. Kemudian juga kuncinya, kuncinya itu barang produk-produknya itu selalu update. Oh, ini ada produk baru, dia cari produk baru kayak gitu, sehingga ada pasar baru di situ, semacam itu. Ada pembeli baru, maksudnya. Kemudian juga ada promo-promo yang ngikutin. Kalau shopping ada kan promo ngikut, kayak gitu. Lama-lama jadi omsetnya makin meningkat, makin meningkat. Dan sekarang followernya itu udah sampai 27 ribu lebih, 27,9K gitu kan. Jadi semakin banyak follower sepertinya juga berpengaruh terhadap omset ya. Nah, sekarang ini omsetnya apa, followernya udah 27 ribu lebih. Nah, omsetnya rata-rata tiap hari dalam keadaan normal itu minimal 30 paket, jadi sekitar 50-60 paket rata-rata seperti itu. Nah, kalau ada pas ada promo tanggal-tanggal kembar itu ya, 1-1, 2-2, 3-3 kayak gitu, tuh kadang bisa sampai 300 bahkan 500 paket sehari. Biasanya ramai sampai 2 hari. Hari pertama bisa 300, 400, hari kedua bisa 300, 400 sampai 500 paket per hari. Nah, sekarang malah sama enggak berapa lama itu ya, di tahun 2019 itu sudah mau enggak mau harus dibantu orang. Agar dibantu teman yang tetangga yang bantu istri saya untuk nata produk. Jadi seperti di kiri kanan saya ini, nata produk kayak gitu, terus nanti ngambil ke ya, cari produknya untuk kemudian dibantu packing. Nah, nanti tiap hari sudah diambil sendiri oleh CNT, CNE, ID,
jadi dan sebagainya itu mereka datang tiap hari ke sini kalau ada order gitu ya. Jadi sampai sekarang ini sudah kemarin ketika ada COVID itu memang agak menurun, tapi sebetulnya itu hanya semacam shifting aja ya. Kalau sebelum COVID itu untuk seragam itu laris, tapi ketika COVID mungkin seragam nggak laris, tapi lebih banyak yang motif yang laris dan sebagainya gitu. Nah, sekarang udah mulai rame lagi, udah mulai normal lagi itu, dan ini bisa jadi bisnis utama istri saya setiap harinya menekuni bisnis online di sini di Via Marta Shop. Juga kunci suksesnya adalah karena pelayanan yang bagus ya, pelayanan bagus. Jadi tidak ada pesanan yang sampai ditunda-tunda, nggak ada. Hari ini pesanan hari ini dikerjakan hari ini juga sorenya diambil oleh bagian ekspedisi. Kayak gitu. Dan untuk harganya juga wajar ya, nanti bisa dibandingkan dengan toko yang lain, toko online yang lain. Kemudian untuk kualitas produk itu kan udah pada tahu ya, yang dijual apa, merek apa, orang udah pada tahu kualitasnya, sehingga tidak diragukan lagi untuk kualitasnya. Kemudian kemasannya juga bagus, packingnya. Dulu tuh ditulis tangan, print outnya itu alamat ditulis tangan, kemudian ganti printer kertas biasa, kemudian sekarang pakai yang thermal stiker itu ya, jadi lebih makin lama makin bagus, makin praktis dan makin cepat pelayanannya. Nah itu yang bisa saya bagikan untuk kali ini, inspirasi bisnis kali ini. Bagaimana dulu istri saya itu orang yang tidak ngerti bisnis sama sekali, nggak bisa mengaku nggak bisa jualan, tapi melalui bisnis online. Nah, kita kan nggak perlu promosi ya kan. Nah, kita yang penting administrasinya bagus. Nah, keuntungan bisnis online adalah kita nggak perlu ngurusin inventory-nya, karena inventory sudah ada di aplikasi itu. Jadi informasi tentang stok itu selalu update. Yang ada di aplikasi itulah jumlah stok yang ada secara fisik. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu bikin catatan-catatan khusus terkait inventory, nggak perlu, karena semuanya ada di aplikasi. Itu salah satu menurut saya kelebihan dari bisnis online. Nggak ribet. Bayangin dengan stok yang ribuan kayak gini, itemnya banyak sekali, jumlahnya banyak sekali. Kalau kita harus bikin catatan sendiri juga pasti akan butuh tenaga yang cukup juga gitu. Tapi dengan online semua udah ada di aplikasi online, kita nggak perlu maintain stoknya gitu ya. Nah, kita juga yang promo juga dari Shopee sendiri, kita nggak perlu promo ya. Bahkan ada biaya promo, kita disuruh ikut bayar biaya promo, nah kita ikut aja. Itu nanti juga ada bisa dihitung, kalau saya ikut promo pendapatan naik berapa, income naik berapa, marginnya berapa, kurangi biaya promonya, untung apa enggak, kan gampang sekali dihitung di situ itu ya. Itu sharing saya, mudah-mudahan menginspirasi Anda yang ingin bisnis online, mungkin yang merasa nggak bisa jualan, nggak bisa bisnis, yang penting tekun administrasi, mau belajar bisnis online, kemudian update produk-produk baru juga, itu akan mempengaruhi sukses tidaknya bisnis online Anda gitu. Dan catatan ininya juga gampang kan, catatan keuangannya semua ada di aplikasi, itu nggak perlu bikin catatan sendiri, udah gampang. Menurut saya itu ya. Jadi bagi Anda yang pengen bisnis online, mudah-mudahan video ini menginspirasi Anda.
Anda juga sukses. Kepada para buyer Anda yang selama ini mempercayai Livia Martha Shop, terima kasih. Mudah-mudahan kami akan bisa lebih banyak memberi pelayanan yang lebih baik lagi. Begitu, terima kasih. Sampai jumpa lagi.